Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh berjumpa lagi di dalam program Hikmat Pagi. Kami berharap semua dalam keadaan baik diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk pagi ini Tuhan memberikan hari baru yang baik untuk kami semua dan pada saat ini kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu kiranya Roh Kudus menolong kami dalam kami memahami, mengerti dan mampukan kami dalam kami melakukan firman-Mu pada hari ini. Kami menyerahkan perenungan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersukacita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema perenungan kita pagi hari ini ialah penganiayaan sama dengan kesempatan. Nah, firman Tuhan diambil dari kisah para rasul 26 ayat 1 hingga yang ke-32. Saya akan bacakan fokus pada ayat yang ke-29. Kisah para rasul 26 ayat ke-29 yang tertulis demikian, kata Paulus: "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan, bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku, menjadi sama seperti Aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Demikian firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, suku Emong adalah suku terbesar di Vietnam dan pertumbuhan kekristenan terbesar terjadi di sana. Orang-orang Kristen suku Emong setuju untuk memberikan kesaksian dengan memakai videotip untuk menguatkan orang-orang Kristen di dunia barat. Inilah beberapa kesaksian mereka yang ditulis oleh The Voice of the Martyrs. Yang pertama, mereka menusuk mulut satu orang Kristen dengan pisau yang panjang dan menuangkan air mendidih ke dalam mulut orang yang lain yang ditemukan memiliki Alkitab. Satu keluarga ditenggelamkan. Yang kedua, polisi lokal melarang kami menjadi Kristen. Mereka mengancam kami ke dalam penjara dan bahkan membunuh kami. Tapi jika kami harus mati bagi Kristus, kami mau. Yang ketiga, saya bersyukur kepada Tuhan karena kami bisa tetap kuat. Saya percaya bahwa penganiayaan ini hanyalah ujian bagi iman kami kepada Kristus. Penganiayaan ini membuahkan kekayaan sejati. Penganiayaan ini membuahkan perak dan emas. Berdoalah agar kami dapat tetap setia hingga pada akhirnya. Yang keempat. Penguasa komunis merasa terancam karena banyak orang suku Mong menjadi Kristen. Mereka memaksa kami untuk kembali menyembah roh-roh jahat. Bapak Ibu Saudara yang cintai Tuhan, oleh karena imannya kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus juga mengalami penganiayaan. Ia diperhadapkan pada pengadilan Raja Agripa. Apakah hal ini membuatnya gentar? Tidak. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai kesempatan emas untuk mewartakan Injil Yesus Kristus di hadapan Raja Agripa. Kesaksiannya tentang keselamatan dalam Kristus dan pengharapan akan kebangkitan sangat jelas dan meyakinkan. Ia menekankan bahwa iman Kristen bukan suatu kepercayaan yang baru, namun justru merupakan kesinambungan kepercayaan dan pengharapan Yahudi dan seluruh umat manusia. Bapak, ibu, saudara yang dicintai Tuhan, jika kita menjalankan hidup dalam iman kepada Kristus, maka kita pasti menarik perhatian orang lain dan bahkan mungkin menghadapi penganiayaan. Oleh sebab itu, mari kita mohon pertolongan Tuhan agar kita disanggupkan untuk menghadapinya dan terus bersaksi, sebab kesaksian kita tentang Tuhan Yesus Kristus adalah terang bagi dunia yang berada dalam kegelapan dosa. Beritakan Kristus, baik ataupun tidak baik waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mengasihi kami, dan Allah yang mengerti setiap penderitaan dan juga kesulitan-kesulitan hidup kami. Engkau Allah yang pernah ada di dunia ini, Engkau mengalami jalan penderitaan untuk keselamatan bagi kami. Oleh karena itu, Tuhan, biarlah di tengah segala penderitaan, penganiayaan sekalipun, kami tetap punya iman yang besar kepadamu, iman yang teguh dan kokoh, tidak tergoyahkan oleh apapun. Dan kami mohon, Tuhan, di tengah apapun yang kami alami hari ini, di tengah pandemi virus corona ini, kami tetap berserah, berharap kepada Tuhan, dan kami senantiasa melakukan apa yang baik, bahkan pergumulan ini membawa kami pada kesempatan untuk bersaksi bahwa kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup dan Tuhan yang berkarya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Pak Arif. Selamat pagi. Atau saya boleh panggil Koh Yuyu ya? Boleh, terserah karena, boleh. Karena nama kerennya banyak orang kenal Koh Yuyu. Iya. Wah. Koh Yoyo. Mm -mm. Renungan kita ini kan berat sebenarnya. Iya. Bisakah kita ini dalam penderitaan, kesulitan yang kita hadapi Merasakan Tuhan bisa, bisa ya, bisa pasti bisa caranya. Nah, kalau kita berbicara mengenai cara penyertaan Tuhan, hmm. menurut saya sih, kita tidak perlu mencari cara karena Tuhan sendiri yang akan punya cara hmm. dalam penyertaan terhadap hidup kita. Hmm. Coba bayangkan kehidupan kita di masa lalu, bagaimana Tuhan menyertai itu cara Tuhan. Kita hanya perlu merasakan peka terhadap... Kehadiran Tuhan, ah, terima kasih, Koyuyu. Jadi, peka ya? Pekar. Bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan? Iya. Terima kasih, Koyuyu. Sama-sama, sehat selalu ya? Sehat, puji Tuhan. Bapak, ibu, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita membangun kepekaan. Kita semakin sadar kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Jadi, kesulitan apapun, penderitaan apapun yang kita hadapi, kita tetap bisa menghadapinya bukan karena kekuatan kita, tapi karena kuasa dari Tuhan. Selamat berkarya! Hari ini tetap semangat, tetap sehat. Tuhan memberkati.